sebanyak 140 peserta Sekolah Orang Tua Hebat atau SOTH, Program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN di Kecamatan Gambiran dinyatakan lulus dan menjalani wisuda pada Rabu pagi 24 Januari 2024. Desa dan juga kecamatan, bagaimana kita mengupayakan bersama kita sektor untuk sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berkesinambungan untuk tahun-tahun ini. Kegiatan wisuda SOTH yang dihelat oleh PLKB atau penyuluh lapangan keluarga berencana Kecamatan Gambiran ini dilaksanakan di Pendopo Albert Manggala Putra, tepatnya di Candi Manggala Desa Yosomulyo, dengan mengusung tema Cetak Generasi Emas SOTH Berkualitas Stunting Tuntas. SOTH adalah sebuah sarana pendidikan informal berbasis rukun warga atau RW yang ditujukan untuk memperbaiki pola asuh orang tua terhadap balitanya. SOTH ini dibentuk di tiap desa yang ada di Kecamatan Gambiran. Sekolah pendek yang konsepnya diinisiasi oleh BKKBN bekerjasama dengan pemerintah daerah ini digelar sebagai jawaban atas berbagai permasalahan sosial dan kesehatan, salah satunya stunting. Hadir pada kegiatan kali ini, Dinas Sosial PP dan KB Kabupaten Banyuwangi, PLT Camat Gambiran, Kepala Desa Sekecamatan Gambiran, Ketua TPPKK Kecamatan Gambiran beserta anggota, Ketua TPPKK Desa Sekecamatan Gambiran beserta anggota, Koordinator PLKB Kecamatan Gambiran, Kepala Sekolah SOTH Sekolah Orang Tua Hebat beserta seluruh fasilitator. Kegiatan hari ini adalah wisuda Sekolah Orang Tua Hebat yang dilaksanakan di Kecamatan Gambiran, diikuti oleh peserta 149, tapi yang hadir 130, yang lainnya berkelangan hadir. Ini kegiatan wisuda ini untuk yang kedua kalinya dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2024 ini. Jumlah keseluruhan bulan Januari sampai dengan bulan Februari sebanyak kurang lebih 2.000 wisudawan. Tujuan ini adalah tujuan Sekolah Orang Tua Hebat ini adalah untuk mendukung pencegahan percepatan penurunan stunting terutama yang ada di Kecamatan Gambiran. Alhamdulillah Kecamatan Gambiran ini jumlah stuntingnya cukup sedikit. Ada 33 anak pada bulan timbang bulan Agustus tahun 2023 kemarin. Artinya berarti Kecamatan Gambiran ini ranking 4 dari bawah dari 25 kecamatan. Nah, ini kalau di rata-rata
tiap desa ada 5 dan 6 anak stunting. Kalau ini 5 dan 6 anak stunting ini nanti diselesaikan dengan baik, ditangani dengan baik, insya Allah akhir 2024 ini seluruh desa zero stunting. Dan Kecamatan Gambiran adalah zero stunting, mungkin bisa yang pertama nanti bisa kita Kabupaten Banyuwangi. Ini harapannya. Itu tadi kami sampaikan pada seluruh kepala desa, ketua tim gerak penggerak desa, untuk memberikan dukungan penuh terhadap SOTH ini agar bisa mempercepat penurunan stunting yang ada di Kecamatan Gambiran ini. Itu tujuan kami. Jadi ke depan nanti akan kita perbanyak lagi kelompok SOTH, sehingga ini nanti akan semua desa, semua dusun, bahkan semua kelompok nanti akan mendirikan SOTH. Itu. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji Wasik dari Dinas Sosial PP dan KP. Terima kasih, Pak. Oke. Pada pagi hari ini dalam acara wisuda SOTH Kecamatan Gambiran di Candi Manggala, ini dari teman-teman UMKM Wihara Dharma Harja Dusun Sidorjo Wetan Desa Yosomoyo mengadakan pasar. Ini salah satunya kopi dari Gunung Anjas Mara dari Jombang. Ini luar biasa. Jadi di tempat-tempat yang lain juga ada aksesoris dan sebagainya. Terima kasih atas dukungannya yang luar biasa. Terima kasih telah menonton channel Yos TV, media digital Desa Yosomulyo, beda tapi mesra.